libero kembali anti gay. Anti kita roll satu pukul lagi. Enjoy. Ya si. Entah jurus si 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 si. Alasi. Alam kami. Kembali umpan tinggi boy. Tidak takut umpan tinggi serangan si. Itu belakang si. Joy enjoy. Satu balasan akurasi tangan-tangan beracun. Bagaimana joy joy. Itulah dia joy enjoy. Kedua atau di set yang kedua, bagaimana di partai pertama atau di set yang pertama perbandingan sepuluh bang, ayo tinggal pasang woi. Alhamdulillah, bagaimana sedang pertamanya di set yang kedua, mampu memperkuat jantung pertahanan lawan. Satu poin angka didapatkan melalui angka 1-0 oleh Alses Beniara. Bagaimana bintang-bintang kota Subang Jawa Barat bergabung dengan kota Sumedang, ayo tinggal pasang cuy cuy enjoy namanya kembali. Bintang dari kota Jawa Barat sudah menginjakan kaki di kota Brebes, Kalimantan. Kembali inilah dia truk belakang si Jambu Mede. Bagaimana joy enjoy truk belakang timbang, ayo dilepaskan JP. Satu berangkat, 1, 2, 3 ayo tinggi CBB. Bagaimana seorang Bayu kembali meronta-ronta bola di garis 3 meter. Semi break dilakukan kembali, bola berketek membuahkan satu angka poin didapatkan 2-1. Bagaimana seorang Ridwan sang center kembali, sang pengendali motor penggerak di barang saudara, selalu berangkat kembali. Poin kembali bertambah 3-1. Alses Huniara, bagaimana kembali turun ke belakang, perhatikan saat timbang-timbang bola. Ayo tinggi jumping lakukan sudah ke belakang, ada Andre Bahor, 1-3 Ita Rawit. Nopal, bagaimana sekarang tangan dapat diselamatkan bola Cina. Wendy namanya, itulah dia asli dari kata Kelmong, Dawan Kabupaten Subang. Poin kembali dapatkan dari Pedet Cipta Cipatra 2-3. Ini satu angka mengenai Tarawit, satu pergerakan dari Pedet Raunaf. Masih pernah kita Tarawit satu pergerakan. Ada Rian Berben. Wendy berhasil kembali bola-bola cepat. Bola poin berhasil eksekusi dengan sempurna. Satu poin menyamakan kembali kedudukan di set yang kedua 3-1. Masukkan Surabaya di sana asli detail dengan Porda Kabupaten Subang. Bagaimana Wendy kembali melayang-layang meronta-ronta. Terlihat bagaimana pergerakan Anda daripada kecekatan mata dari pemimpin perbandingan. Satu poin angka kembali bergeser 4-3. Wendy sang bomber dengan loncatan sedadaknya, bagaimana kembali tidak masuk, menyangkut di net jatuh kembali tempat sendiri 4-1. Nopal dari Cipta Cipatra mampukah kembali mengimbangi dengan kekalahan di set yang pertama, mampukah bangkit dengan menemukan ritme permainan di set yang kedua. Ayo di Swanan bola nyata daripada Agus Pacok kembali cukup mematikan, cukup beracun, bahkan poin kembali 5-4. Agus Pacok turun ke belakang, timbang ayo dilepaskan ke belakang, ada Sir Andre Bahor sang libero kembali anti gay. Anti gecel bagaimana dimanfaatkan baik, umpan yang akurat dimanfaatkan oleh Sera Adul pemain Porda Kabupaten Sumedang. 5-1 kembali Sera Wendy. Satu bola mendasar mengujang roket Bayu. Bagaimana kembali satu lancatan yang cukup tinggi, jangkauan yang keleluasan dari saudara, bahkan poin kembali 6-5. Unang dari tengah belakang timbang-timbang ayo dilepaskan. Risi bola kembali Sera Nopal Sera Ita Rawit. Satu bola yang berikut enjoy. Bola quick akurasi yang cukup istimewa. Bagaimana kembali penempatan yang cukup baik. Satu poin angka kembali bergeser seperti halnya di set yang pertama, menyamakan kembali kedudukan 6-1. Ada Helmi satu pergerakan kembali di budaya si. Entah jurus apa yang dipakai joy enjoy joy. Ternyata pelanggaran terjadi, sudah 4 sentuhan yang dilakukan oleh Alses Buniara. Turun ke belakang 7-6. Pemimpin angka satu angka, bagaimana Cipta Cipatra kembali Surah Heli di sini, ayo tinggi ribuan Bayu kembali eksekusi open spike bola para bol kembali Surah Adul perlahan terganjak kembali sebelumnya mata bola masih bergerak anak daripada Alses Buniara. Bagaimana tak sanggup menyelamatkan, tidak tertolong, tidak terselamatkan. Satu poin angka 8-6. Teknikal istimewa penampilan-penampilan daripada anak-anak muda bertalenta. Kembali satu dari sibil cukup baik daripada Alses Buniara. Mati Reis masuk kepada beli Bayu. Apa tertahan ada serah. Aduh kembali eksekusi si. Alam Kadek kembali ambil alih bola-bola cepat, bola-bola quick. Bagaimana detail Porda Kabupaten Subang. Satu poin angka didapatkan dari tim belakang 7-8 dari Surabaya. CP dilakukan berkelip ke dalam nari-nari. Satu di sibil cukup baik cuy. Tahan terganjal bagaimana cuy. Satu pergerakan, tunggu
dengan begitu deras meroket ke jantung pertahanan lawan. Abang hanya buangkan satu poin angka kembali untuk Alsis Buniara 8-1. Bayu, bagaimana naik Irma? Cepi kembali laguan berkelihatan bola. Woi, lalu bernafsu, mulai bergelora, mesin mulai memanas. Makin siang, dengan teriknya matahari luar biasa kembali. Dengan penampilan-penampilan anak-anak muda di lapangan. Berbentar kemenangan, bagaimana kembali meronta-ronta setelah tendangan-tendangan kaki berarti bahkan poin kembali 9-1. Alam Kade turun ke belakang, mana dia arahkan satu pergerakan kembali Ayu Tinggi Andri Bahor. Kita rawit bola antara yang berbahaya, umpan yang Ridwan kembali bola jangkit, apa tidak sempurna buat ke belakang. Serang Nopal kembali dengan sigap sudah siap untuk mengambil alih satu serangan-serangan daripada Alsis Buniara. Poin kembali pertama 11-9. Cuy enjoy turun belakang. Bagaimana kalau satu-satu lakukan Bayu? Satu santaikan. Cuy pun tak terpedaya, jatuh bangun untuk menyelamatkan bola. Satu poin angka 10-11. Saling kejar-mengejar angka membuktikan bahwa pertandingan ini cukup sama seimbang. Ada adu kembali umpan tinggi. Tidak terkawal pergerakan daripada seorang Wendy dengan kecekatan dan cerdikan daripada jari lentik tangan manis seorang Ibnah Rawit. Bila dia dengan racikan-racikan hangat memanjakan tekan mainnya bagaimana kembali. Satu pergerakan daripada seorang Bayu. Satu pukulan deketik. Terjadi cepat luas kembali satu pergerakan. Tribul. Satu pukulan dilakukan oleh seorang Wendy. Umpan tinggi. Sari kembali menjadi sari bal di sana. Satu pergerakan dengan umpan tinggi balik. Masih kelas serangan dari sana masih kita rawit. Wendy namanya kembali bergerak. Wendy Bayu. Satu pergerakan bertahan kerajaan bola dari terjadi. Tidak begitu saja bola jatuh tiba ke tanah. Umpan tinggi serang Bayu. Satu pergerakan lagi dari depannya bola. Umpan tinggi sangat dengan bola. Masih bergerak kembali satu pergerakan dari mana Wendy. Satu kumpulan cukup bagi bagaimana kembali bergerak. Umpan tinggi Wendy kembali. Serabaya di sana mandi gebuah belakang balai serang Adul sehingga mengambil bola mandi ke serangan Nopal masih bisa bergerak kembali serangan balasan si balik tidak masuk pukulan anda hanya menyambut dinas jatuh kembali kuat sendiri satu poin akan didapatkan menurut jalannya pertandingan. Ada mautan TGS Channel, jangan lupa like, komen, dan subscribe acaranya untuk membantu rekan kami meliput jalannya kegiatan-kegiatan turnamen di Ipora Rancamangu. Balik ke lapangan. Kemudian saja yang pertandingan kita rawit di sana pas belakang ada Unap. Satu banding Ridwan. 3 meter kembali dilakukan. Itulah dia Surabaya. Kembali tidak sempurna. Satu kembali dilakukan. Buahkan poin untuk Cinta Cipatra 15-10. Terawit. Ada Bayu di sana banding Ridwan. Kembali bola-bola akurasi yang cukup baik dilakukan. Kembali bapak dengan baik oleh saudara Agus Pacok. Buahkan poin kembali 11-15. Wendy, asli Kota Malang, Dawan, Kabupaten Subang. Umpan tinggi serangan dilakukan Wendy kembali terganjal. Lagi serangan dilakukan umpan tinggi serangan itulah dia serangan Nopal. Sang penggawa pilihan yang diandalkan dia di mesin poin untuk Cinta Cipatra. Bagaimana poin kembali bergeser angka mencoba meninggalkan. Jauh tertinggal Alsis Buniara. Bagaimana poin anda mulai tercecer. Satu pergerakan Wendy menang. Bagaimana serangan Unap kembali. Seolah bola umpan-umpan yang akurat. Balik buahkan satu poin angka untuk Alsis Buniara 12-16. Agus Pacok. Lakukan sebuah sebelah di sebelah dari Surah Wendy. Di sana terhubung lagi. Masih bergerak di sana. Dia Benih. Bergerak menyelamatkan bola kerja sama yang cukup balik. Apa kembali kekompakan dari kedua tim. Satu pertanyaan balik Benih. Bagaimana Wendy melayang-layang tinggi di atas udara. Namun ternyata bola kembali jatuh dua lapangan. Poin kembali bertambah 17-12. Sang kuiker sejati asli dari Cinta Cipatra. Bagaimana Wendy kembali. Satu bola dilakukan ada Helmi umpan Ridwan. Alam Kadek katanya berpostur tubuh tinggi cukup ideal bagaimana pemain Porda Kabupaten Subang balik turun tangan tidak didampinginya sang brother saudara Pajrik tidak nampak di lapangan bagaimana pergerakan si Joy enjoy satu balasan akurasi tangan-tangan beracun bagaimana Joy itulah dia Joy enjoy. Cukup istimewa penampilan mengecoh lawan. Berkali-kali bertubi-tubi. Serangan-serangan buahkan poin untuk Cinta Cipatra. 18-13 kembali surah Rian Batman. Satu pergerakan pemain Rian. Pukulan balasan daripada Alam Kadek.
tetap tersenyum di dalam si ganteng berpengalaman daripada Kota Jawa Barat. Asli kota tahu sebenar. Bagaimana Joy Angel berkolaborasi? Sidi 3 bagaimana si kompon yang dilaksanakan di rancang Mangose? Itulah jiwa atlet bagaimana kekalahan dibayar tuntas kembali dengan kemenangan. 19-11. Bagaimana kembali terlalu belakang? Ada Sera Adul kembali. Tumbuh tidak seberapa namun loncatan sedana Idra Adul. Morda Kota di Semedang. Bagaimana rebound kembali? Memang tertahan sekian detik di tangan Anda. Dinyatakan 2 kali sentuhan. 20-14. Bagaimana Sera Adul? Belum belakang boleh perhatikan sangat kepada diarahkan ini 3 emas. Ada Bayu 1-2-3. Bulan tajam meroket bagaimana bagi anak panah melesat daripada busurnya Wendy namanya. 15-20. Belakang alam panai kemarin sang kuiker sejati. Mas belakang ayun tinggi terangan daman ada Wendy. Adul. Satu pukulan. Racing yang dilakukan hanya buahkan poin kembali untuk Alses Buniara. Mencoba kembali bangkit menemukan ritme permainan. Untuk majar tertinggal bagaimana tertinggal di seti kedua ini alam panai. Belakang diserah di bahor umpan tinggi cuy. Sontekan-sontekan beracun bagaimana bagi ular kobra licin melikat 21-16. Ini dia Joy. Joy mungkin lagi enjoy bagaimana pergerakan-pergerakannya pasti buahkan poin-poin angka untuk Cipta Cipatra Joy. Lepas belakang 1-2-3. Enak. Pukulan daripada Agus Macok. Bola-bola cepat nyaris tak terlihat dengan kasat mata. Bagaimana kembali Alses Buniar mulai bangkit kembali dengan poin-poin angka didapatkan. Ridwan lama sebelumnya selamat Asra. Wendy sebelumnya dilakukan dari Asra Nova. Pertahanan menonjol kembali 3 pemain berbaris. Untuk satu serangan-serangan dipaskan dengan sempurna. Poin kembali bertambah. 18-21. Terus ke belakang perhatikan saat bagaimana. Seorang Ridwan kembali. Gantikan posisi daripada seorang Fajri. Sang center kebanggaan daripada Alses Budira. Tidak bisa hadir dari saat ini. Satu pergerakan kembali Wendy. Masih bergerak. Ambil alih sepir tembak. Pertahanan dari kemati keserangan balas saja Tuan Mohon. Cina kita akan serah Bayu kembali satu poin balasan dilakukan. Bagaimana kembali setiap kedua bagaimana kembali. Poin masih kita saling kejar-kejar angka masih lebih poin Cipta Cipatra umpan Cipta Rawit. Bola potong yang berbahaya. Bagaimana serang Wendy kembali berhasil eksekusi. Bahkan angka kembali bergeser 22-19. Itu belakang Cipta Rawit. Sang center sama terbergerak daripada pemain Alses Union atau Cipta Cipatra. Berganjal Agus Pacok. Poin kembali 23-19. Lampu kuning mulai berkedip-kedip. Bagaimana Cipta Cipatra? Mampukah menyelesaikan atau terganjal kembali tertahan angka daripada Alses Buniara? Wendy! Kembalikan arah begitu indah di pandang mata. Bagaimana penampilan benar-benar istimewa dari si loncatan sedada. Loncat si anak terbang dari Kota Subang. Bagaimana Dawan? Satu pergerakan terus belakang perhatikan saat. Rizky mulai serang Andri Mahor umpan tinggi terawih. Pasti satu poin angka kembali bergeser hanya satu angka dibutuhkan untuk Cipta Cipatra 24-20. Ada serangan balik serangan resi balik serangan Wendy 1-2-3 bola tembus jadi penyelamatan balik sebuah kembali serangan Riga kembali satu pukulan bola bonus akhirnya terjadi 1-1.